subscribe channel TV Desa News. Segera. Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini berjudul Kader Desa Bias Kelola Kulit Kakao Jadi Kerupuk. Setiap desa yang ada di Indonesia memiliki potensi. Potensi untuk mengembangkan ekonomi sendiri dan berkembang dengan kebudayaan yang ada di desa. Tidak ada desa yang miskin jika ada kemauan untuk membuat desa maju. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh sebuah desa adalah dengan mengembangkan produk unggulan desa. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, desa justru memiliki banyak sekali ruang untuk dikembangkan. Salah satunya adalah ruang untuk mencukupi kebutuhan pangan setiap warga masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh para kader PKK, Posyandu, dan kelompok wanita tani atau KWP Desa, Bayas Jaya, Kecamatan Uai Kilau, Kabupaten Pesawaran, yaitu mengolah kulit kakao menjadi kerupuk. Hania selaku ketua KWP menuturkan, berawal dari tumpukan kulit kakao yang selama ini hanya menjadi sampah, kemudian dirinya berkoordinasi dengan pihak kader di desa untuk mencari solusi agar kulit kakao ini bisa dimanfaatkan. Hania menambahkan bahwa saat ini dirinya sedang mengurus izin BPOM dan berharap ada bantuan dari pemerintah setempat terkait dengan mesin peralatan karena selama ini masih menggunakan peralatan seadanya dan secara manual. Diketahui pemasaran kerupuk kakao baru sebatas di desa saja dan itu pun untuk konsumsi pribadi, keluarga, dan para pengelola mengingat belum terbitnya izin dari BPOM. Kepala Desa Bayas, Jaya Darwis, sangat mendukung dan mengapresiasi inovasi dari para kader desa, khususnya PKK Posyandu dan KWP. Baiklah, kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Syahrudin, mobile jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.